Yo, okay. Ini dia steelbooknya, masih apa? Terbungkus sama plastik. Steelbook wanted. Dari impresi awalnya ini kinclong banget ya, sih. Lo lihat kan refleksi gue kelihatan di steelbooknya. Ini kinclong banget. Jadi okay, masih dalam plastik dan kita akan buka bentar lagi untuk lihat isinya apa aja. Sebelum kita buka, kita lihat dulu special feature-nya ya. Jadi dapat apa aja? Kalau lihat di sini, okay. Jadi bahasanya ada bahasa Inggris, terus ada Thai, Spanish, Portugis, Bulgaria. Ini untuk subtitlenya. Ya. Okay, kita fokus. Yosh. Jadi bahasanya Inggris tentu saja, terus ada dubbing Thailand, ada dubbing Spanyol, Portugis, Czechoslovakia, Hungaria, Polandia, Rusia. Okay, dan subtitlenya nggak ada subtitle Indonesia. Dan ini adalah Blu-ray rilisan Thailand. Buat yang nggak tahu, Wanted itu film tahun 2008 udah pernah rilis dulu. Salah satu film adaptasi komik dan apa sudah pernah rilis dalam DVD dan Blu-ray, tapi ini yang versi barunya baru rilis dengan artwork apa gambar art yang baru di casing steelbooknya, dan fitur-fitur untuk edisi yang sekarang yang baru 2018 itu ada bonus feature, ada alternate opening, terus ada extended scene, cast and characters, stunt on the train, special effect, the art of the impossible, terus ada wanted motion comics and more. Gua sebenarnya punya yang steelbook DVD ya, cuma agak-agak lupa apa special feature-nya apa sama apa enggak. Tapi untuk sekarang ini yang versi 2018 ini dia special feature-nya. Okay, so langsung aja kita akan buka plastiknya. Ada apa aja isinya? Yush, jadi kita apa? Gue udah siapin cutter di sini, jadi akan gue buka dulu plastiknya. Okay, yush. Hati-hati. Iya, yeah, oke. Okay. Jadi belakangnya ini ada J card. Seperti biasa ya. J card. Yang barusan gue tunjukin tadi, isinya fitur-fitur segala macam. Oke. Okay. Dan sekarang kita lihat steelbook-nya seperti apa. Yosh. Ya, setelah dibuka, desain steelbook-nya keren banget, kinclong. Ini benar-benar kinclong, jadi refleksi gue kelihatan di apa cover depannya. Terus di depannya ini ada peluru yang ada darahnya. Terus ada tulisan wanted yang agak-agak kabur. Jadi ini untuk menggambarkan kecepatan peluru, karena filmnya itu kan tentang assassins yang jagoan utamanya itu senjata utamanya pistol ya. Jadi ada efek-efek kayak peluru lagi meluncur ke target. Dan ini desainnya emboss, pelurunya ini emboss. Dan untuk steelbooknya sendiri, bagian tengahnya ini agak-agak diboss, jadi masuk ke dalam. Terus tengahnya ini pelurunya ini emboss, jadi keren banget. Desainnya gue suka banget. Dan ini glossy alias kinclong. Yosh. Di spine-nya ada tulisan wanted. Okay. Ada tulisan wanted yang juga kabur. Jadi tulisannya sama-sama kabur kayak yang di depannya ini. Untuk kasih efek peluru yang lagi meluncur. Oke, okay, terus di belakangnya ada efek kaca pecah.
ketembak, jadi pelurunya masuk ke dalam kaca, meluncur terus kacanya pecah gitu deh. Yush, overall desainnya keren banget, gue suka, simple ya. Untuk Blu-ray rilisan baru, untuk film-film lama yang baru dirilis ulang itu kebanyakan desainnya, artnya itu keren-keren karena artnya baru-baru dan lebih simple ketimbang yang versi awal-awal dirilis dulu itu loh. Oke, dan sekarang kita buka dalamnya ada apa aja. Oke, ada cakramnya. Cakram Blu-ray-nya ini sama persis kayak yang apa? Kayak yang pertama, rilisan pertama awal. Ada covernya gambar yang Angelina Jolie sama James McAvoy di depan. Sama persis kayak cover DVD-nya yang dulu. Kalau nggak salah gue ada cover DVD-nya itu di mana ya? Oke, sebentar ya. Nah, ini cover DVD-nya. Sama kayak apa? Artbook lagi, art CD-nya. Dan oke, langsung aja lanjut ke dalam. Di dalamnya itu ada fotonya Angelina Jolie yang lagi meloncat dari mobil, salah satu adegan apa di filmnya, dia keluar dari ini kaca mobil atau kap mobil ya, gue lupa. Oke, dia lagi nembak, pokoknya lagi action dan simple banget. Oke, bagian belakang sama depannya kalau dijajarin jadinya seperti ini, simple banget ya. Oke, so overall gue puas banget sama rilisan baru ini 2018. Simple, keren, tapi mengena banget gitu. Jadi warnanya juga dominan silver, kayak warna peluru. Dan overall mantap dan layak dikoleksi. Jadi buat kalian yang belum sempat beli Blu-ray atau DVD-nya yang pertama dulu dan mau mulai membeli sekarang, itu akan jadi sebuah apa ya, koleksi yang bagus di deretan koleksi-koleksi film kalian. Oke, jadi segitu aja videonya, singkat, padat, karena emang gak ada sesuatu hal lagi yang bisa diangkat dari edisi ini, karena gak ada bonusnya macem-macem, cuma ada steelbook yang keren banget ini loh. Oke, so the spirit of those chocolate signing off, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya, unboxing atau event coverage atau review. Pokoknya ditunggu saja ya. Ada tombol subscribe di sini. Diklik saja subscribe, nanti kalian bisa dapat update-update terbaru. Yosh. Oke, the spirit of those chocolate signing off. Ciao.